astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tempat saya berdiri ini kejadiannya itu terjadi mungkin sekitar semingguan yang lalu jam 11 siang kejadiannya. Tapi sebenarnya itu saya menilai hal yang biasa dan tidak berbau mistis atau premis atau metafisik. Cuman karena kejadian tersebut mungkin diupload oleh salah satu penunggu pasien yang kebetulan melihat pada saat itu, sehingga menjadi viral dan booming dan mengait-kaitkan dengan seperti kesannya mistis atau digerakkan oleh yang tidak kasat mata. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Itu posisi kaki tangga disimpan di situ, kebetulan ada yang kerja, dengan posisi kaki tidak sejajar, dan tangga itu ringan, dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dengan berada di posisi bidang yang miring, sehingga pasti akan terjadi seperti itu. Dan itu dapat diterima atau dicerna secara ilmiah, bukan berbau dengan mistis. Apalagi kejadiannya di siang hari seperti itu, rasanya kami tidak mungkin lah. Jadi mungkin masyarakat kita terlalu senang atau suka membesar-besarkan hal mistis, sehingga sesuatu itu selalu dikaitkan dengan hal mistis tanpa dicerna oleh akal yang sehat, logika, dan secara ilmiah.